Hasil hitungan akhir, protein mencapai 19,2%. Di video kali ini kawan-kawan, saya membagikan cara saya membuat pakan murah untuk ayam tapi proteinnya 19%. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, kita siapkan dulu garam 1 sendok. Lalu kita siram dengan air panas. Habis itu kita siapkan asola segar sebanyak 3,5 kg. Nah, setelah kita siapkan 3,5 kg, setelah siap, kita ambil 3,5 kg lalu kita cuci bersih. Tujuannya supaya kompos yang ada di dalam kolam itu hilang di akar-akar dari azola, karena itu adalah kotoran ayam yang bisa membuat ayam kita sakit nanti. Jadi kita harus menyiramnya supaya dia steril dari itu. Lalu kita tuang ke dalam baskom pengadukan. Lalu selanjutnya adalah kita berikan dedak sebanyak 1,5 kg sehingga hasilnya nanti 5 kg untuk pakan ayam. Kita siapkan dedak. Lalu kita tambahkan dengan satu genggam kapur dolomit. Tujuan kapur dolomit diberi adalah sebagai sumber kalsium. Tadi garam diberikan itu sebagai sumber mineral. Lalu kita tambahkan 4 tutup botol E4 buatan. Lalu kita tambahkan 4 tutup botol jamu yang sudah kita buat. Lalu kita tambahkan 2 tutup botol aqua air mineral, air alkali. Lalu kita tuangkan air cairan air garam tadi, lalu kita aduk merata dengan air. Lalu setelah itu kita tuangkan ke dalam pakan. Oke, nah ini dia. Lalu tambahkan lagi air setengah itu, lalu kita lakukan pengadukan, dan ini hasilnya kawan-kawan. Setelah saya hitung nilai proteinnya adalah 19%.